Kalau kita ikut. Ikut. Boleh enggak aku kaos sama celana pendek enggak apa-apa ya? Enggak masalah ya? Penting, penting sepatu. Enggak masalah. Lagi. Oke, sekarang aku mau ke gereja dulu untuk malam Natal. Habis itu kita seru-seruan malamnya lagi. Ya, sekarang kita gereja dulu ya. Habis itu baru kita merayakan Natal lagi. Oke. Okay. Ya, yang pasti selamat Natal untuk semua. Di sinilah gereja saya waktu kecil, sekolah minggu di sini. Ya, sampai tunas remaja, tunasah. Sama celana pendek enggak apa-apa ya? Enggak masalah ya? Penting, penting sepatu. Enggak masalah. Lagi. Soalnya enggak muat sih ya mobilnya ya. Kalau Kak Kenta ikut enggak muat ya. Boleh enggak pinjam mobil satu lagi? Ada banyak kan? Mobilnya dikit. Enggak ada banyak di sini. Kak Kenta naik motor aja ya, Ci. Nyusul. Kan Kak Kenta punya motor baru. Iya. Oh iya, aku punya motor baru tahu. Mau lihat enggak? Di rempoh aja. Ya nanti. Enggak, ini aku bawa motor. Oh, bawa. Nanti ya, nanti. Iya, bawa motor. Nanti. Nanti setelah balik dari Medan aku kasih lihat. Oke, sekarang aku mau ke gereja dulu untuk malam Natal. Habis itu kita seru-seruan malamnya lagi. Ya, sekarang kita gereja dulu ya. Habis itu baru kita merayakan Natal lagi. Oke. Thank you.
Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini, Tuhan. Atas anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu pada malam hari ini. Engkau lihat hati kami. Ajar kami, Tuhan, supaya kami lebih care lagi bagi sesama kami. Supaya hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Untuk kesempatannya juga di mana kami juga bisa ikut merayakan Natal bersama di sini. Di sinilah gereja saya waktu kecil, sekolah minggu di sini. Ya, sampai tunas remaja kalau enggak salah. Dan selamat Bapak dan Ibu kembali sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Kita masih diberikan kesehatan dan datang ke sini seperti biasa bawa istri tercinta, bawa anak-anak, ada Onyo, Cici, ini siapa ya? Siapa ya? Siapa ini? Ini ya, ini mukanya kayak Ruben Onsu ya? Oh bukan, mukanya kayak siapa? Oke bunda. Oke, dan juga aku bawa temanku ini, dia udah sering banget lihat istriku termasuk yang rajin untuk ibadahnya. Dia di gereja mana? Hah? GKJ. Pasar Baru. Nah, Kenta ini adalah salah satu artis manajemen yang aku pegang. Dia dari Jepang, tapi dia ingin banyak tahu tentang Tuhan Yesus. Saya bilang Kenta, Kenta juga harus ikut merasakan dan merayakan hari ini kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Kenta juga harus tahu bagaimana The Onsu Family itu ya yang bikin orang banyak tahu itu karena Tuhan Yesus. Jadi sampai saya sekarang berdiri sih, makin berat ya mam. Sampai saya sekarang berdiri di sini ini semua hanya sambut tangan Tuhan pastinya. Saya masih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Kesimpulannya adalah saya melangkah dengan nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk semuanya dan hari ini Onyo akan menyanyikan lagu ya. Iya, dia mau nyanyiin lagu apa yang baru ini. Silakan Onyo. Yang aku tunggu-tungguin banget setiap nyanyi gereja dan aku mau bawain itu di sini karena ini spesial untuk yang hadir di gereja.
Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita tetap berdoa, berpindah doa untuk Bapak Ruben, Nonsi, dan keluarga. Semakin diberkati dan semakin menjadi berkat. Haleluya. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Donsu, kita sudah selesai dari gereja. Selamat hari Natal untuk yang merayakannya. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa untuk nonton kita terus. Inilah Happy Fest.